Pantai Bunga Jambe ini, ikuti jalan-jalanku ya. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Hai guys, selamat pagi. Pagi hari ini aku masih ada di Karimun Jawa guys, mengeksplor alamnya yang begitu indah dan mempesona, menjadi surga yang ada di tengah-tengah lautan Pulau Jawa guys. Kali ini aku akan berjalan 30 menit menggunakan kendaraan motor dari pelabuhan Karimun Jawa menuju ke Pulau Kemojan. Di pulau ini guys, aku akan menemukan sebuah pantai yang ada di sisi sebelah timur. Pantai ini dihuni oleh suku Bugis, salah satu suku yang mendiami sudah sejak lama keberadaan dari Pulau Karimun Jawa besar ini guys. Pantai yang memiliki seni yang tinggi ini disulap menjadi sebuah pantai yang sangat indah. Perjalanan pagiku ini menunggu matahari terbit ada di sebelah timur. Perjalanan itu dekat sekali guys dengan Bandara Dewandaru, yaitu bandara yang Karimun Jawa miliki guys. Tepatnya di sebelah timur dari bandara ini, disitulah letak dari Pantai Bunga Jambe. Bunga Jambe sendiri guys berasal dari bahasa Bugis yang berarti bunga putri malu, menjadi nama pantai mungil di dekat pelabuhan Legon Bajak Pulau Kemojan Karimun Jawa. Nama ini disematkan tidak semata-mata karena banyak terdapat tumbuhan yang daunnya menguncup jika tersentuh. Dari tanaman inilah muncul istilah Pantai Bunga Jambe yang dikelola oleh penduduk dari suku Bugis guys. Selamat pagi guys, pagi hari itu selalu akan menunggu sunrise karena selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Pagi ini aku akan eksplor pantai di Karimun Jawa, yaitu Pantai Bunga Jambe. Seperti apa perjalananku dalam eksplor di Pantai Bunga Jambe ini? Ikuti jalan-jalanku ya. Gas! Setelah aku memarkir kendaraan guys, aku segera masuk lewat gerbang tadi. Sudah disambut dengan gerbang yang di atasnya adalah kepala kerbau. Setelah masuk guys, itu beberapa rumah yang unik khas dari Bugis ada di sini nih. Ditata dengan begitu epik antara karya seni dengan pepohonan yang hijau. Dan aku perhatikan fasilitas yang ada di tempat ini itu benar-benar unik dan cantik. Ini salah satu pantai yang memiliki karya seni paling tinggi yang ada di Karimun Jawa, guys. Di sini juga ada kafe-kafe yang menyediakan berbagai keperluan untuk bisa menikmati pagi maupun sore yang lebih romantis, guys. Aku salut, guys, dengan konsepnya yang menerapkan antara seni, alam, dan berbagai kerajinan, sehingga menghasilkan pantai yang memiliki daya nilai sangat tinggi. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan seni ini guys, dari berbagai bentuk, mulai dari kayu yang sudah usang, berbagai sampah dari laut yang disulap menjadi pernak-pernik yang indah, bahkan beberapa peralatan seperti dayung ataupun sampan, itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi karya seni yang maha indah guys. Di sini juga ada beberapa penginapan yang memang disewakan. Jadi yang suka dengan karya seni dan berbagai arsitektur
pendaur ulangan menjadi karya seni, datanglah ke sini. Siapa tahu menemukan ide atau bisa memberikan ide baru bagi perkembangan dan kelangsungan dari Pantai Bunga Jabe ini, guys. Guys, Pantai Bunga Jabe memiliki pasir putih yang sangat indah. Pantai Bunga Jabe memiliki garis pantai dengan panjang 100 meter, memiliki bentuk yang melengkung ke dalam, menjadi pemikat semua para pengunjung yang ada di Bunga Jabe. Selain itu guys, jernihnya air laut Karimun Jawa khususnya di Pantai Bunga Jabe menghiasi oleh warna-warni dan berbagai macam jenis terumbu karang menghiasi biota laut di Pantai Bunga Jabe. Kalau pagi ataupun sore, di sini ada tempat meja maupun kursi guys yang bisa digunakan untuk menghabiskan ataupun menunggu bagaimana matahari muncul dan matahari terbenam ada di sini. Karena pantai ini terletak ada di sebelah timur dari pulau, maka angin lumayan lebih kencang, guys. Tetapi itu membuat suasana di sini lebih semangat. Udaranya sejuk dan langit yang cerah, bagaimana gelombang air laut yang memukau seakan-akan sedang bertanya dan mengucapkan selamat pagi. Pantai Bunga Jabe Karimun Jawa ini guys menjadi spot foto yang instagramable banget. Menghabiskan waktu di sini sembari menikmati minuman yang hangat ataupun air kelapa dan beberapa cemilan yang ada menjadikan kita itu bangsa Indonesia yang bangga dengan kekayaan terutama alamnya yang luar biasa. Ini bukan di luar negeri, ini masih di Indonesia, tempat kita bersama. Guys, Pantai Bunga Jabe ini tergolong pantai yang cukup sepi, karena berada jauh dari pusat. Tapi justru ini adalah keunggulan tersendiri dan menjadi daya tarik, karena kita bisa mendambakan dan merasakan suasana tenang dan nyaman. Bahkan aku sendiri guys merasakan ketenangan ketika mendengar suara debur ombak. Sembari melihat ujung ufuk di sana, apakah matahari sudah mulai muncul ataukah belum. Panorama matahari terbit memang selalu menarik dan tidak pernah membosankan. Oh ya guys, untuk tiket masuk di sini Rp5.000, kalau menginap Rp150 mulai. Di sini disediakan WiFi 24 jam bisa masuk ke sini. Ada sarapan pagi Asia. Ada taman bagi anak-anak. Layanan rental mobil dan area pantai tersedia. Tanpa ragu-ragu lagi datang saja ke sini guys di Pantai Bunga Jabe Karimun Jawa. Oh ya guys, yang suka snorkeling, di sini juga menjadi salah satu daya spot yang bagus karena memiliki bawah laut yang sangat indah. Bila tidak suka snorkeling, beberapa fasilitas yang disediakan menjadi spot foto yang instagramable banget guys. Seperti ini nih, hal sederhana yang menjadi sampah laut dikumpulkan dan diikat menjadi satu kesatuan dan pemandangan yang indah dipadu dengan beberapa pohon yang menjadi latar belakang menjadikan tempat foto yang sangat indah sekali guys. Salah satu yang menjadi daya tarik pergi ke Pantai Bunga Jabe adalah kelapa ini guys, pohon kelapa yang mulai doyong ke laut dan memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Ini bisa kita saksikan pagi maupun sore hari guys, dengan latar belakang lautnya yang indah. Walaupun sudah sangat miring, tetapi ini sudah diganjal, jadi tidak akan jatuh ya. Kita bisa kok naik di atasnya untuk berfoto atau membuat vlog videonya.
Dan di sini aku sangat terkesan sekali dengan Pantai Bengajape yang begitu menenangkan dan memiliki seni yang sangat tinggi. Selamat pagi guys, pagi hari aku lagi menunggu sunrise. Ada di Pantai Bengajape. Guys, inilah hasil jepretanku selama ada di Pantai Bengajape, Karimun Jawa. Guys, inilah pagiku ada di Karimun Jawa, tepatnya ada di Pantai Bengajape. Nantikan perjalananku berikutnya dalam mengeksplor kepulauan Karimun Jawa. Siapa tahu bisa menambah ilmu atau kamu berkesempatan untuk datang di kepulauan Karimun Jawa. Aku ucapkan terima kasih guys. Sampai ketemu lagi